Oke, halo, balik lagi bersama Senchan di sini. Oke, di sini telah ada martabak mertua. Ini martabak mertua nih. Dibilang sukses rayu calon mertua sejak dulu. Emang bener juga sih. Ada yang seperti itu juga sih. Jadi setiap ke rumah mertua gitu ya. Calon mertua loh, calon mertua tuh. Jadi kalian yang pacaran nih, boleh dibeli martabak mertuanya. Jadi setiap datang ke rumah apa calon mertua gitu ya, bawa oleh-oleh martabak gitu ya. Tapi pastikan dulu martabaknya enak. Nah, kali ini gue belum nyobain. Ini martabak mertua, ini ada sini cabang-cabangnya. Kalian bisa lihat di sini ya. Ada di Margahayu, ada Blok H2, apa ini? Pati Ukur, Cijagra, Cibarat gitu lah ya. Pokoknya ada tuh di situ. Dan nomor teleponnya juga masing-masing. Nah. Sama ya. Oke. Oke, ini gue beli 66-an kali ya di Grab ya. Terus dapat diskon biasalah. Jadi sekitar 47 mungkin. Nah, ini tentunya kayaknya sih yang biasa aja, tapi dua rasa. Yaitu yang pertama adalah rasa coklat kacang sama keju. Ya, yeah, yeah, kita lihat aja seperti apa penampakannya. Ini di wangi ya. Menggoda hati. Ini dia penampakannya. Mantap ya. Sebentar. Aku cuci tangan sebentar. Oke, terima kasih setelah menunggu. Cuma sedetik kalau di dan nanti. Nah, ini wah, keju ya ini ya. Waduh, kok cepat gini ya. Beli yang ini aja deh, yang depan. Aduh, nikmat banget kayaknya nih. Mantap. Langsung aja kita cobain ya rasanya gimana. Take a bite. Itadakimasu. Keju plus susu ya, gitu. Tandanya. Tapi menurut gue ini untuk apa? Adonan sendiri ini udah enak ya. Ini bisa dibilang enak juga sih guys, enak nih. Karena standar, ini bukan tipe martabak yang penuh banget di sini ya. Dan kalau gue sendiri sih jujur, tapi ini selera ya masing-masing ya, nggak ada yang salah sih. Kalau gue sendiri lebih selera yang pas-pas aja gitu isinya, nggak berlebihan juga. Kan ada juga tuh yang martabak yang sampai mumul gitu ya. Kalau menurut gue ya pribadi ya, kalau pribadi gue lebih suka yang pas aja, jadi bisa dinikmati kulitnya dan itunya, nggak penuh banget gitu. Gak kayak makan keju semua gitu. Jadi bener-bener bisa dinikmati rasa kulitnya, rasa maksudnya adonannya ada, plus rasa isinya gitu. Manis. Sekarang kita cobain yang coklat kacangnya. Tapi ya, nikmat juga nih.
Udah dari kemarin-kemarin pengen makan martabak. Akhirnya kita makan martabak lagi. Let's go. Coklatnya juga oke. Ini juga enak. Ini bukan yang Wisman ya guys, ini yang biasa. Ternyata ada dua tipe suka martabak manisnya. Yang pertama dia bakal ngambil yang tengah. Kayak gue tadi ngambil tengah gitu ya. Kenapa? Karena kita ngincer isinya gitu kan. Isinya penuh, terus tengah gitu ya, dapatnya ya agak gede gitu ya. Yang kedua, ada tipe ngambil ini, pinggiran. Karena dia ngincer kulit pinggirnya ini. Nah, kalau kalian yang mana nih? Kalian suka mana? Suka yang tengah apa yang pinggir? Ayo komen-komen di bawah. Oke lah, ini bisa di approve untuk dibawa ke calon mertua. Maksudnya ya gak malu-maluin lah dengan harga segini ya, maksudnya sih harga yang normal lah ya. Kalau harga yang pakai Wisman mungkin lebih enak lagi, lebih berminyak gitu ya, nyus gitu ya. Kalau ini memang gue nggak merasakan begitu banyak minyaknya juga, alias nggak terlalu banyak juga menteganya, secukupnya aja gue rasa dia pakainya. Sekarang ada yang sampai berminyak-minyak ya nih, gue nggak sampai gimana banget sih gitu. Jadi kalau makan tuh kan ada yang sampai asin banget, ini enggak. Jadi seperti itu. Kemudian keju coklat, kejunya oke. Coklatnya sama kacangnya juga oke. Yes, standar harga seginian lah ya, oke lah ya. Kemudian dari adonannya sendiri juga menurut gue cukup, udah oke sih menurut gue. Ini udah termasuk adonan yang enak kalau menurut gue sih gitu ya. Itu aja kurang lebih review kita kali ini dari martabak mertua. Jadi apakah ini enak? Menurut gue enak jawabannya gitu. Nggak tahu sih kalau menurut kalian gimana. Kalau dibilang, oh masih banyak yang lebih enak lagi, ya bisa aja, banyak, bisa aja, ya kan. Tapi untuk dengan harga segitu dan apa ya, kayak gitu ya, dengan harga segitu dapat mendapatkan seperti ini gitu, gue sih udah enak, gitu ya. Oke, itu aja. Jangan lupa like, subscribe, komen. Nantikan video gue selanjutnya. Kamu lanjut makan lagi. Martabak. Kayaknya mau bikin teh enak juga. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya dan enjoy life. Bye-bye. Sehat selalu ya, guys.